biarin lah ini mah nggak apa-apa. Kita mah hanya mereka hal-hal yang lucu aja. Hal yang lucu aja menurut kita. Yang patut diri. Ya. Yuk. Sekarang kita mau coba. Belum, baru mulai. Kita mereka apa nih? Ini kan lagi booming nih. Boyband. Jadi? Di K-pop kan? Oh iya, Boyband. Oh, Blackpink. Blackpink mah girl band. Girl band. Kita mulai boyband. Tapi di Indonesia itu sempat ada dulu kayak booming boyband girl band juga, cuy. Oh, gua ingat tuh. Ada sih. Boy Junior pertama. Dan udah gede tuh yang Yes. Siapa sih itu? Ini kita cari yang zaman dulu deh. Di zaman dari Cowboy Junior. Cowboy. Emang cowboy gitu ya? Emang cowboy namanya cowboy kan. Bukannya cowboy. Enggak, ini ada satu tapi. Dia tuh bisa dibilang cukup terkenal. Terus dan udah pada gede. Temennya ini, temennya lu. Ya temennya main film Ewing. Si itu siapa sih? Oji. Ini si Ajil. Ini kalau bulan puasa biasanya Ajil. Situ gue Ajil. Itu balas dulu ini lawakannya, Pak. Emang boy band gitu dulu? Dulu boy band. Boy band nih. Boy band-nya Super Seven. Nah. Oh iya, ingin tahu, boy. Ada bayi kan ini. Fit Seven Icon. Aduh, siapa lagi ini apa? Kayak imut gitu anjing. Imut gitu. Anjing, Ajito. Anjing bayi marah anjing gua. Apaan, woy? Ngapain? Tiba-tiba masuk, Ngapain liatin video saya? Enggak, ini... Kok ada orang yang disini? Ngapain? Ini lu, men. Si imut ya. Si imut. Si kembir pipinya. Duh, ya Allah. Ini sumpah gemes banget baby. Ini umur berapa lu? Ini gue umur 10 tahun. 10 tahun serius? Ya, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Sini dong. Sini dong lu. Coba nih. Tiba-tiba muncul terus lagi main sama Ewing aja. Ya apa nih? Ini kita mau ngapain ini? Jadi ini Ajil Dito nih yang lu lihat sekarang nih. Halo semuanya, cuek gitu. Handsome dude ya. Beda ya, beda. Cabi. Cabi, yeah. Itu cabi sekarang udah beda. Ya, sekarang umur lu berapa dulu? Sekarang gua 17. 17 tapi mungkin beda banget. Tua banget bayangin sekarang. Ya iyalah, itu ke 7 tahun yang lalu. Ini gue inget, ini video tinggi badan gue masih 132 cm. Oh iya. Itu kalau di depan gue, gue tenang tuh. Sama gue juga kalau ngeliat gue. Gue giniin palanya. Hei. Baris berbaris, boy. Lu berarti bisa ngedance dong, Jill? Dulu. Sekarang udah enggak? Udah enggak. Tergantung koreonya apa sih. Tapi di syuting ini ngedance sama dia. Oh iya? Oh iya. Gue sama Jody. Sama Jody udah duet ya. Udah duet parah dia. Ini bubar tapi? Bubar. Nggak laku ya? Hah? Kok tahu sih? Lu sama Cowboy Junior juga terkenal Cowboy Junior. Nah, coba nih cerita nih, coba cerita dulu. Cerita apa nih? Awalnya gimana nih bisa terbentuk? Oh, okay. Terbentuk ini kenapa lu bisa bikin Super Seven, namanya Super Seven? Iya, jadi Super Seven ini ya sesuai namanya Super Seven. Seven tuh dari kita anggota personil, personilnya ada 9 orang. 7 dong. 7 dong, 7 mah. Jadi emang kita bersembilan ini emang. Hei! 7. Jadi emang kita bertujuh ini ya kita katanya kan nama itu kan salah satu penunjang karirnya. Betul, jadi betul ketika sekali. Buatnya super, insya Allah mudah-mudahan nanti kedepannya akan jadi super walaupun gak jadi super. Nah itu membuktikan nama tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Ya jadi sebenarnya kita tuh di join tuh dari anak-anak iklan sih. Oh gitu. Nah, jadi anak-anak iklan itu mamanya pada ngobrol-ngobrol terus pengen bikin boyband isi anak-anak. Jadi dulu kita tuh kiblat kita dulu Smash. Bukan kiblat. Maksudnya kita tuh dulu pengen influencernya. Bikin influencer dari Smash. Bukan kiblat ya. Bukan salat kalau kiblat mah salat. Aku suruh kiblat bisa. Aduh kan, dihujat nih gua. Jadi dari orang tua lu terinspirasi gua. Iya, jadi orang tuanya teman, jadi ada salah satu personil di sini orang tuanya bilang kalau gimana kalau kita anak-anak dibikin boyband itu kan belum ada tuh, jadi dulu belum ada kan boyband anak kecil. Yeah. Terus abis itu boyband grup belum ada. Iya, boyband. Boyband. Abis itu dan kita nggak kita mau buat boyband ini beda dari yang lain. Bedanya tuh dari segi lagu. Gitu.
kita mau buat lagu itu bukan lagu yang cinta ya, tapi lebih ke friendly. Iya, jadi emang ya. Lihat full albumnya aja nggak ada lagu tentang cinta. Iya bagus. Cinta itu sih. Ada albumnya? Ada, udah ada. Lu nggak tahu? Kita udah punya 13 single. 13 single. 13 single, 13 lagu udah. Jadi lagunya tuh emang udah lagunya isinya ya lagu-lagu cinta keluarga, lagu bagus sih, serius. Lagu cinta tanaman. Go green. Jadi tentang tanaman. Jadi dan ketika lagu Go Green itu keluar juga lagu itu karena lagu itu kita diangkat duta lingkungan hidup. Si Super Seven ini. Iya, Super Seven diangkat jadi duta lingkungan hidup tahun 2020. Soalnya gini, gue ngeliat waktu zaman-zamannya Kobe Junior. Sorry ya, ini buat Kobe Junior. Misalnya gue ngeliat kayak sih tapi gue cinta banget. Iya, nah mereka kan kalau Kobe Junior mereka ngikutin pasar. Iya, nah kebetulan ngikutin ya kebetulan pasarnya dulu tuh lagi zaman-zamannya lagu-lagu cinta-cintaan, lagu-lagu gemes-gemes gitu kan. Yeah. Kita keluar dengan warna yang baru dari sebuah grup dengan single pertama ini, Sahabat ini, Best Friend Forever. Ini dulu memang booming banget ya lagi. Alhamdulillah. Gue tahu ini Easy Listening nih. Easy Listening. Best Friend Forever. Udah, gue tau di duduk. Aduh, si Bawel kesayangan. Nggak, gue berpikir tuh kalau misalkan kayak boyband gitu, kecil ya. Kayak mereka tuh awalnya tuh kayak lu lagi ngumpul sama anak-anak, ayo kita bikin boyband ya, bikin boyband. Ayo, gitu kayaknya. Jadi emang dari orang tuanya kan, orang tua ngomong ke kita, anak-anak, gimana mau bikin gini-gini. Ayo ya, aku mau dulu, ayo aja gitu kan. Masih entertain. Mau bikin boyband ayo, terus ketemu teman-teman juga yang udah beberapa kali ketemu di iklan gitu kan. Ada juga beberapa orang yang sebelumnya belum kenal tapi karena boyband ini jadi kita jadi saling kenal satu sama lain banyak, ada beberapa. Tapi pada saat lo jadi boybandnya lo masih sekolah juga atau lo masih SD ini? Sekolah umur 10 tahun lo masih kelas 5. Dan ketika lo udah mulai sukses Super Seven langsung keluar ya sekolah ya udah gak penting. Gak gitu sih sebenarnya, paling ntar lagi sih. Tapi malas belajar, sumpah gue juga gitu. Ya gue juga gitu sih. Sama. Gue pas kuliah tahu duit, gue langsung jarang kuliah. Itu benar. Buat teman-teman nggak usah ada kuliah. Jangan gitu juga. Gak apa-apa dari komputer juga. Oh iya dari komputer. Yang penting kalian kaya, kaya. Tapi banyak duit, mama apa bisa memanfaatkan orang lain. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Memanfaatkan orang lain. Udah jangan nunjukin sifat asli kita. Kita mau bikin lagi ya. Apa? Boyband bikin lagi. Berempat kan kita? Kita berempat mau bikin. Kita single terbaru judulnya Kamar Ini Bau Maksiat. Nah, udah nih Super Seven kita lihat Cowboy Junior. Cowboy Junior nih. Ini nah dulu sempat kira gue justru lebih tahu Cowboy Junior dulu dibanding Super Seven. Tapi sebenarnya terbentuk awalnya tuh siapa? Super Seven dulu. Oh, Super Seven dulu ya? Super Seven. Berarti yang kayak apa ya? Istilahnya apa ya? Kalau yang pertama tuh kayak pelopornya berarti Super Seven, Seven. Ya. Jadi emang karena kalau Cowboy Junior mereka ngambil dari anak-anak apa ya? Apa? Anak-anak cinta-cintaan. Jadi ini ya apa? Kalau boybandnya ini mereka lebih ini ya. Mereka duluan karena mungkin dari di pasar mungkin mereka bakal lebih naik ya. Kalau menurut yang gue baca sih mereka bakal lebih naik karena mereka bawa lagu yang sesuai pasar. Iya sih benar. Di kala itu memang lagu anak-anak itu susah banget. Jadi lagu anak-anak itu cuma dari boyband Super Seven sama dari Temenita Umay. Iya, Umay Sahab. Umay Sahab, dia lebih duluan. Oh gitu? Dia lebih duluan. Dia Umay Sahab sendiri atau apa? Dia sendiri, solo. Dia solo. Kalau Umay Sahab. Dia emang ngurus apa-apa sendiri sih Umay Sahab. Dia mandiri dia. Jadi dia bikin bisa bikin video klip juga gitu. Dia sendiri pakai kamera. Dia nyeting kamera sebentar. Iya, jadi dia yang ngasih slide ini, action! Dia tetap sendiri. Dia anaknya emang. Mandiri banget. Kasian gue. Umay, no offense Umay ya. I love you Umay. Umay Bakri. Umay Bakri. Umay Sahab. Umay Sahab. Umay Sahab. Aduh, saya di mana?